Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milader, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JL Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya tanaman pohon anggur. Jadi pada kesempatan kali ini, sahabat JR, kita akan mereview buah anggur jenis Harol. Di Anda yang sudah pernah memakan buah anggur jenis Harol, Anda bisa berbagi komentar di bawah video. Jadi bagaimana rasa anggur Harol dan bagaimana kesan pertama Anda di saat memakan buah anggur jenis Harol. Begitu juga dengan misalkan ada pengalaman Anda tentang anggur jenis Harol, itu juga bisa Anda berbagi komentar di bawah video supaya teman-teman sahabat JR juga bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang jenis anggur Harol. Jadi buah anggur Harol ini sahabat JR usianya masih sangat muda, ya, belum sampai 100 hari, namun sudah bisa kita cicipi dan rasanya sudah sangat manis sekali dan sangat unik sekali, karena di samping rasanya yang sangat manis, anggur jenis Harol memiliki rasa muskatnya. Ini yang sangat unik sahabat JR. Juga kita akan berbagi mengenai pembungkus buah anggur. Jadi bagi sahabat JR, kadang-kadang ada yang menanam pohon anggur 1-2 pohon. Di saat kita mau membeli pembungkus buah anggur, karena yang kita butuhkan hanya beberapa pembungkus saja, jadi kalau kita beli kadang-kala mahal di ongkir, ya. Jadi hari ini juga akan kita bahas mengenai bagaimana kita membuat pembungkus buah anggur. Jadi sahabat JR, di saat buah anggur sudah mulai agak ada rasa manisnya, itu kadang-kadang lalat buah mulai hinggap pada buah anggur. Begitu juga dengan burung liar, itu juga sering datang pada buah anggur untuk mencicipi buah anggur ini. Jadi solusi untuk kita buat pembungkus, ya, pembungkus buah anggur, kalau kita tidak membeli yang sudah jadi, jadi daripada kita bungkus menggunakan plastik seperti ini agak sedikit berisiko, karena terjadi penguapan di dalam plastik tersebut. Nah, contohnya seperti ini sahabat JR. Nah, ini ada hasil penguapan, ya. Dan ini kadangkala terjadi jamur karena ada penguapan air di dalam pembungkus buah anggur. Jadi solusinya sahabat JR, bisa mendatangi toko penjual kain. Jadi sahabat JR, setelah Anda beli dari toko kain, yang kainnya seperti ini, Anda bisa menjahit seperti ini, ya. Jadi Anda buat segi empat ataupun segi panjang supaya lebih besar, dan ini juga terlalu kecil karena kemarin waktu kami buat, karena berhubung kami kira anggur Harol itu tandannya tidak terlalu besar, tandannya lumayan besar juga, sehingga pembungkus yang kami buat terlalu kecil, ya. Nanti di rumah sahabat JR bisa Anda buat segi panjang, ya. Jadi agak memanjang, itu lebih bagus. Jadi setelah dibuat, barulah dibungkus seperti ini, ya, supaya terhindari dari lalat buah dan juga burung-burung liar. Jadi sahabat JR, buah anggur ini jenisnya Harol, di mana usianya masih belum cukup, ya. Jadi pohon anggur Harol sebenarnya usia pematangannya itu lebih awal. Jadi pada umumnya pohon anggur pematangannya ada yang 100 hari, ada yang 110 hari. Namun untuk jenis anggur Harol, pematangannya lebih cepat. Jadi usia buah anggur ini lebih kurang masih 75 hari. Jadi belum genap 100 hari. Tapi rasanya sudah sangat manis. Bahkan ada
rasa muskat. Ini yang sangat luar biasa, sangat unik untuk rasa buah anggur Harol. Jadi sahabat JR, beberapa kelebihan anggur Harol memang sudah pernah kita bahas pada video kita sebelumnya, ya. Tapi hari ini kita ingin mereview buah anggur Harol ini, yang dimana usia pematangannya masih belum cukup, namun sudah bisa kita makan, sudah sangat manis, ya. Ini satu kita cicipi. Nah, ini sahabat JR. Wow, sangat luar biasa sahabat JR. Bijinya masih hijau, ya. Ini bisa dilihat. Tapi rasanya sudah sangat manis sekali. Bahkan ada rasa muskatnya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi bagi sahabat JR yang ingin menanam pohon anggur, baik itu skala kebun maupun skala hobi, jadi salah satu jenis anggur Harol ini layak Anda tanam. Karena di samping rasanya yang sangat manis dan unik, juga sangat genjah sahabat JR. Dan yang istimewanya lagi, pohon anggur jenis Harol ini pematangan buah, ya, itu relatif sangat singkat, jadi lebih cepat, ya. Jadi pematangan buah dia lebih awal, jadi tidak sama dengan jenis anggur yang lain, anggur impor yang lain maksud kami. Jadi anggur impor jenis Harol ini pematangan buahnya sangat cepat, jadi belum pun sampai 100 hari ini sudah bisa kita cicipi. Bahkan rasanya seperti yang kita sampaikan, sangat manis sekali. Sangat luar biasa sahabat JR. Jadi sahabat JR, sangat layak sekali Anda tanam salah satu jenis anggur, yaitu anggur jenis Harol. Mari sahabat JR, sama-sama kita menanam pohon anggur. Niscaya ke depan, di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Salam dari kami, salam petani miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.